Sekarang ke bandara ya. Baik, siap, Pak. Lewat mana yang paling cepat? Kalau lewat Setia Kotak paling cepat, Pak. Tapi jam segini sih suka macet, Pak, di perapatan depan stasiunnya. Gak nentu sih, kadang macet, kadang enggak. Kalau lewat Bundaran Kotak agak lebih jauh dikit sih, tapi dengar-dengar di situ lagi banyak razia. Takutnya macet juga. Tapi kalau lewat Tugu Kotak, saya rasa aman, Pak, cuman jadi muter kitanya. Jadi lewat mana? Lewat mana saya bingung. Ya udah lewat Setia Kotak aja cepet. Tapi saya yakin sih, Pak, sekarang lagi macet parah. Feeling aja sih, soalnya saya dulu sering lewat situ. Ya udah lewat Bundaran Kotak aja. Saran saya sih, Pak, aduh, gimana ya? Soalnya razia sih, jadi nggak ketebak juga. Ya udah lewat Tugu Kotak aja buruan. Wah, bisa telat kayaknya, Bapak. Kalau saya bawa ngebut mungkin bisa. Mungkin ya, ini mungkin. Tapi ngeri juga sih, Pak, ngebut-ngebut. Ya jadi kita lewat mana? Lewat mana saya bingung. Ya salam. Emang nggak ada alternatif lain? Oh iya, saya baru inget. Kalau lewat Kamu Kotak bisa tuh, Pak. Nah, ya udah buruan. Tapi nggak ada tapi-tapi. Buruan. Kalau lewat sana nggak pakai kalau-kalauan. Kayaknya lagi dicor deh, Pak. Cairannya pas dibawa playoper. Saya dengar si Joko sih, Pak. Cuman kan dia orangnya semprul, belum tentu benar. Ya udah gak apa-apa. Tapi kadang benar juga sih, Pak. Ya salam. Jadi lewat mana dong? Lewat mana saya bingung. Kalau mau coba lewat Bundaran Kotak sih, ayo, Pak. Tapi itu tadi, seandainya gak usah, kita pulang aja. Pesawatnya udah terbang. Sekarang kita pulang. Besok kamu juga pulang.